Meski Pebian akhirnya mengakui kalau kini tengah dekat dengan seorang wanita, Mahalini seorang penyanyi jebolan Indonesian Idol. Berbeda keyakinan, namun keduanya mengungkapkan tak masalah. Apalagi, Rizky Pebian mengungkapkan kalau kedua orang tuanya sudah setuju dengan siapapun Rizky Pebian berpacaran, semua diserahkan kepada sang anak, Rizky Pebian. Tengah dekat dengan Mahalini, beda agama tak jadi soal, menurut Rizky Pebian, hanya para netizen yang heboh. Bahkan Rizky Pebian mengaku dirinya tak menyembunyikan hubungan dan kedekatannya dengan Mahalini. Memposting kegiatannya di sosial media, kini anak-anak Sule tengah menjadi sorotan. Tak hanya Rizky Pebian Mahalini yang berbeda keyakinan, melainkan Putri Delina dengan Jeffrey pun berbeda keyakinan. Di antara mereka nampak tak bermasalah, apalagi Sule nampak tak mempermasalahkan perbedaan agama di antara pacar anak-anaknya. Mahalini sendiri adalah seorang penyanyi jebolan Indonesian Idol dari Bali. Mahalini posting kemesraan bersama Rizky Pebian. Nampaknya tak ada permasalahan antara keduanya meski berbeda keyakinan. Pacaran ini memang baru, namun Mahalini menyebutkan hubungan keseriusannya dengan Rizky Pebian anak Sule. Perbedaan keyakinan di antara keduanya mendapat banyak komentar dari para netizen. Banyak yang menyoroti perihal keluarga Sule masalah perbedaan keyakinan. Sule Natalie Hostler yang bisa membawa Natalie menjadi seorang mu'alaf. Rizky Pebian dengan Mahalini, tak hanya itu, Putri Delina dengan Jeffrey Reksa pun berbeda keyakinan. Pertama banyak yang mengungkapkan pasangan ini sembunyi-sembunyi, namun kini terbukti. Rizky Pebian Mahalini tak menyembunyikan tentang hubungannya, bahkan mengunggah video kebersamaan berdua, keduanya pun tampak akrab, tampak mesra, dan akhirnya mengakui kalau Rizky Pebian Mahalini kini memang sudah berpacaran. Om, siapa? Siapa? Gemercik air yeah. Di tanah Sunda terbawakan oleh lantai. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos, and click here for something just for you.